أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, malaikatul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Surah Sajadah ayat yang ke-11. Yang saya muliakan berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh barisan pegawai surau, yang saya muliakan ajar-ajar surau yang hadir pada malam ini, para ustaz, para ustazah, para tuan guru, para habaib, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di surau tuan-tuan ini dalam, boleh kira kita kata kuliah bulanan lah. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak bincang satu tajuk. Pada kuliah yang lalu kita telah bercerita di surau tuan-tuan ini dalam tajuknya Sakaratul Maut. Jadi hari ini saya akan buat satu tajuk, kita akan membicarakan satu tajuk dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tajuknya pada malam ini Malaikatul Maut dan tugasnya mencabut nyawa. Malaikat maut ni tugasnya mencabut nyawa. Pernah tak kita terfikir kenapa malaikat maut? Kenapa bukan malaikat yang lain? Israfil, malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain, kenapa bukan malaikat Jibril? Kenapa malaikat Israel? Ada jawapannya nanti. Jadi dikata dekat sini, pengarang kitab ini mengatakan malaikatul maut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Jadi apa dia ni tuan-tuan? Dia kata malaikat maut ni memang Allah Taala tentukan, pilihkan kepada dia ini untuk mencabut nyawa seseorang. Nanti kita akan jumpa dalam tajuk yang sama ini juga, dalam satu huraian yang dikatakan setiap nyawa-nyawa selain daripada manusia dan jin, iaitu khususnya binatang-binatang, haiwan-haiwan, yang mencabutnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maksudnya adakah Allah Taala ini mencabut seperti mana malaikat Israel tangannya dan sebagainya? Tidak. Kita akan jumpa dalam bicara dalam peranggan itu. Baik, apa dia kata? Malaikatul maut berhenti di setiap rumah. Setiap rumah, rumah kecil, rumah besar, banglo, kondominium, rumah apa je, rumah apa tuan. Walaupun dikatakan rumah yang kita ada adalah rumah mungkin tempat tunggu durian jatuh. Rumah apa pun lah. Dia katakan rumah, walaupun dikatakan mungkin besarnya bilik Tuan Imam ni, bilik ni, dia pun akan masuk. Dan masalahnya sekarang, dia masuk, dia tak akan balik dengan tangan kosong. Itu satu. Kedua, dia tak pernah silap. Yang ketiga, tak boleh kautim. Itu isunya. Kalau boleh kautim, kita akan kautim. Seperti mana yang dialami oleh Nabi Daud alaihissalam, yang mana baginda, dia bukan mempertikaikan, dia seolah-olah bertanya kepada malaikat maut, macam mana
kau boleh datang, sedangkan aku ni tak sedia apa-apa dan aku tak diberitahu. Aku ni Nabi, kekasih Allah. Kan? Macam kita lah, orang nak jumpa kita nak deal. Macam saya lah, orang nak nikah, dia mesti deal dengan saya dulu. Ustaz dia tak dekat pejabat, ustaz dia tak dekat rumah, dekat mana boleh saya jumpa nak hantar orang nikah, contoh gitu. Ha, dia mesti deal dulu. Sama juga Nabi yang mulia, baginda Nabi, kekasih Allah. Selayaknya ada malaikat-malaikat yang datang memberitahu akan dia, ataupun dengan mujizat baginda Nabi Daud ini, dia tahu malaikat nak datang. Sedangkan para imam, dia boleh tahu akan adanya. Mungkin sangkaannya hampir-hampir tepat. Saya percaya tuan imam atau tuan-tuan ada kelebihan-kelebihan itu. Apa dia tuan? Tuan-tuan, biasa tuan imam dia tahu. Imam biasa cara macam mana, mam? Kita nak tahu ada kematian dalam kuliah kita. Imam tahu macam mana? Apui? Ha, atau pakai dadu ke? Ha, cabut undian? Atau mimpi malam-malam? Aku mimpi kau dikapankan. Ha, jangan gitu. Bukan dikatakan tanda-tanda kematian seseorang itu dengan matinya dikapankan dalam mimpi itu. Dimandikan, bukan. Jangan salah faham. Tanda-tanda selain daripada kita melihat rumah seseorang itu dihadiri dan didatangi oleh orang-orang yang berjubah putih, berbaju putih walaupun tak berkopiah. Kadang-kadang kebanyakannya ramai rumah tu. Ha, kita tengok keluar daripada pintu ni, keluar daripada rumah tu, sebiji macam mana majlis-majlis walimatul urus ataupun yasin dan tahlil yang biasa kita buat. Itu biasa tanda pertama. Tanda yang lebih kuat, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hati-hati dengan mimpinya. Mimpinya patahnya gigi geraham di atas belakang ni. Ayah saya, bapa saya meninggal seminggu sebelum kematian beliau. Saya mimpi itu gigi geraham atas ni tanggal. Betul dapat kat tapak tangan ni. Maksud tak tahu, tak mesti mimpi. Dan memang pada waktu itu seingat saya, seusai saya qiyam, lebih kurang jam 2 pagi saya bangun untuk tahajud. Cerita sikit lah. Tengah-tengah tidur, tengah buat qiyam tu dah habis semua, dah baca zikir pun semua, tidur. Tidur semula, sementara nak tunggu azan subuh. Biasanya kalau kata subuh pukul 6 di pondok ni, kami 5.30 akan bangun, dah mandi siap-siap untuk buat persiapan di Balasah. Kelantan yang panggil Balasah. Kalau tempat kita ni musolla lah, kan? Ha, jadi malam tu kita mimpi. Sebab tu syarat-syarat mimpi ni, yang dikatakan mimpi itu apa dia tuan-tuan? Syaratnya mestilah mimpi itu waktunya tepat, iaitu lebih kurang 1/3 malam sehingga 3/3 malam. Kurangnya, saya dah beritahu sebelum ini, lebih kurang jam 12.30 malam sehinggalah azan subuh. Ha, tu syarat pertama. Syarat kedua, mestilah tidurnya dalam keadaan berwuduk. Syarat ketiga, mestilah mengikuti sunnah. Dia tidur sebelah kanan. Ha, sebelah kanan, dia pun berzikir, baca doa. Tuan-tuan nak baca doa memimpi Rasulullah, ada juga doanya ni, yang boleh beli buku ni kan. Pasal kursin ada, RM5 je pun lah. Ha, cuma tuan-tuan carilah ijazah sanadnya sampai daripada siapa ke siapa. Eh, amalkan sampai tidur, tertidur dia ada amalan-amalan lain. Saya percaya tuan-tuan dan puan ni pernah jumpa mimpi Rasulullah. Itu yang dirindukan. Saya dah amal, nak cakap live ni tak berani, fitnah pula. Tapi insya-Allah, tak jumpa tetapi dengar. Saya boleh kata sekali sajalah. Sekalinya apa yang disebutkan adalah, kamu tidak rindu pada aku ke? Ayat tu. Tapi tak nampak. Tapi kita tahu hadza Rasulullah, hadza Rasulullah, hadza Rasulullah. Tak tahu orang kat mana, tapi kita tahu ada orang sebut. Saya tanya kawan-kawan yang mimpi tu semua, jalan cerita begitu. Bezanya ada yang nampak jubah Rasulullah, ada yang nampak apa nama, capal Rasulullah. Ha, itu bahagian masing-masing. Tuan-tuan banyak zikir, kuncinya senang je, istighfar. Sebab itu orang kata sayyidul istighfar itu antara amalan-amalan yang dikatakan sangat mujarab. Sebelum pergi jauh-jauh nak selawat 10,000,
Sebab tu disebut dalam kitab ni ada amalan disebut Al-Munjiyatul Sughra dengan Al-Munjiyatul Kubra. Yang mana digalakkan bagi ayah dan ibu mewasiatkan kepada anak-anak dia dan waris-waris dia selain daripada amalan yang pertama, iaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali dan juga suratul Baqarah. Canggih sikit suratul Baqarah, dia buat dua amalan ni. Saya dah cerita kat PKD tu kan, bagi yang perempuan yang tak pernah dengar lagi lah, baca amal ini, buat amalan ini dulu sementara nak pergi, sementara nak tunggu orang-orang semua balik. Selepas saja dikebumikan, imam salam, dia pun start motor di jalan. Kita sebagai anak waris jangan tinggalkan pusara orang yang kita sayang selagi mana tak buat benda ni paling kurangnya sebut tadi, surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Qul huwallahu ahad sehingga akhir, dan dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Lepas itu kalau canggih sikit, sabar sikit, baca suratul Baqarah, tanda kita sayang kepada fulan bin fulan. Kalau tak boleh, keluar modal sikit, panggillah imam ke, orang surau ke, boleh tak bacakan Al-Baqarah dekat pusara ayah saya ni. Tapi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, Nabi tak buat, tak boleh cakap apalah. Terpulang kepada kita. Sebagaimana kita datang tempat orang, kita baru pindah satu tempat, kita memerlukan lebih kurang, paling-paling komen pun sebulan untuk kita mendalami, mengenali sekitar orang situ, dan kita dapat merasai suasana baru. Ini kan pula kita di dalam kubur, kita ini berseorangan, tiada satu cahaya pun walaupun sebesar zarah. Itu amalan yang pertama tu. Nanti sebut lagi. Ada kata Al-Munjiyatul Sughra, iaitu membaca La ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali. Tetapi sekali seumur hidup. Tuan-tuan cuba buat sehari 1,000 cukuplah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat 1,000 kali dalam sehari. Takkanlah seumur hidup kita dalam baki saki-baki setahun, rasa kalau 356 hari atau 300 hari dalam setahun tu, kita ni takkanlah tak dapat. Dapat. Kalau sehari 1,000, 300 hari tak ke 300,000. Lebih kurang kiraannya, kalau salah minta gue. Situ amalan disebut Al-Munjiyatul Sughra. Satu lagi disebut level naik sikit, sebanyak sama juga Al-Munjiyatul Kubra, yang mana amalannya membaca La ilaha illallah lebih kurang 100,000 kali. Kita baca, hadiahnya pahala kan, pahala itu dihadiahkan kepada si mati, dan kita juga mendapat kelepasan daripada itu tadi, fitnah kubur, azab kubur, asbab daripada ketinggian kemuliaan La ilaha illallah. Tadi imam buat tu. Cuma kalau di pondok-pondok ni, dia baca La ilaha illallah ni selepas solat isyak. Isyak ni sebelum dia yalah habis doa ni, dia baca zikir La ilaha illallah. Jadi tempat tuan-tuan terpulanglah benda yang baik. Baik, teruskan tuan. Jadi dia kata malaikatul maut berhenti di setiap rumah kita sebanyak 5 kali setiap hari. 5 kali setiap hari. Sama ada rumah itu adanya CCTV, adanya peralatan-peralatan canggih yang disebutkan, walaupun sebuah riwayat mengatakan walaupun rumahnya itu adanya anjing-anjing, tak mahu sebut benda-benda yang biasa yang kita tak bela ni, dia letak ke depan, adanya patung-patung malaikat rahmat, tak masuk malaikat rahmat. Malam-malam dia jalan juga, dia tak masuk. Tetapi malaikatul maut ini, dia akan masuk rumah-rumah ini dan tak pernah salah alamat. Walaupun IC kita dekat sini surau Haji Baki, tetapi duduknya dekat Ampang, dia tak pernah salah alamat. Dia boleh tahu pula bau badan kita ni tepat, tak pernah walaupun sesaat tercepat terlambat. Jadi berapa kali tuan-tuan? Sebanyak 5 kali setiap hari.
Di banyak riwayat ni, yang ini disebut 5 kali setiap hari malaikat maut datang ke rumah kita. Tapi tak pernah lah setakat ini ada orang dengar aku ni malaikat maut, tak ada. Kalau dengar macam gitu, wah. Tuan-tuan yang ni kasyaf-kasyaf ni, yang boleh tahan hujan kan, boleh apa lagi cari barang bawah rumah orang, kat mana tanamnya? Kau pergi cari kat tiang seri tu, kat bawah rumah kau tengok ada tak? Ada betul pula tu kebetulan. Sebelum ni dah kau tim ni, setiap kawariah tuan-tuan ni pun dia ada juga penjaga-penjaga dia ni, dia kau tim lah. Jadi kalaulah ada yang macam itu, boleh tak? Tok, agak-agak siapa lepas ni yang mati tu? Kan? Secanggih-canggih tuan imam pun menurun, tak ada. Tak ada, dia tak akan tahu. Oh, lepas ni pulang-pulang tak ada. Paling-paling aku teka je. Apa dia kata apa? Itu yang terbaring rumah ujung tu, contohlah rumah ujung. Dia tak payah teka je. Tak tahu yang sebut yang dia tu mati. Sebab tak boleh cakap bahawa malaikat maut ni, kematian seseorang tak dapat kita ketahui. Cuma imam dia boleh agak aje. Tuan imam biasa apa rasa? Apa tandanya imam? Debor. Debor eh? Debor sebab nak nikah tu. Gigil kan? Jadi sesengah imam dia dapat tahu. Sesengah imam dia akan rasa di bahagian sakit-sakit di bahagian belakang. Dia lengur-lengur malam tu. Saya, pengalaman saya sebagai imam, saya banyak kepada hujan. Kalau hujan ni lahir, kita rasa aduh nak meninggal ni. Macam baru ni panas-panas tiba-tiba hujan petang tu. Dia kata ini aduh meninggal ni. Masuk dalam duduk masjid Bukit Basik, rasa kawan rasa aduh nak meninggal ni. Betul pula aduh meninggal malam itu, petang tu. Baik. Lalu dikatakan lagi, dan pada makhluk yang bernyawa, setiap satu jam, setiap satu jam dia akan memperhatikan wajah. Sorry, setiap satu jam makhluk yang bernyawa ini dalam daripada sehari, setiap rumah dia akan dalam sehari 5 kali malaikat maut ini datang, dan pada makhluk yang bernyawa setiap satu jam dia datang. Maknanya dalam sehari 5 kali, bahkan mungkin lebih. Sebab itu kadang-kadang kita tengok tanda-tanda dekat badan kita ni, kita akan rasa vibrate dia. Allah Tuhan, sila. Tengah vibrate. Dari sudut perubatan saya tak tahulah, perubatan hospital eh. Tapi kalau yang itu lain. Tapi kalau elok-elok ni, cuma time saya okok tu dia tak vibrate. Dia tepat sasaran. Dia tak ada. Tak ada dia maksud, tapi yang lain-lain tu ada tanda-tanda dia. Biasanya tanda-tandanya apa? Selepas asar. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut banyak kali, di antara waktu-waktu emas adalah seusai solat subuh dan juga seusai solat maghrib. Janganlah kamu, kata Imam Ghazali, meninggalkan waktu-waktu ini atau melakukan waktu-waktu dalam waktu-waktu ini perkara-perkara yang sia-sia. Sebab tu kalau di pondok ni amalan-amalan sangatlah banyak. Terpulang pada kita je nak buat atau nak buat. Paling-paling common tu tadi imam baca. Selepas saja salam, jangan dia berpindah, jangan dibangkit, jangan dibangun, meninggalkan soft tempat solat dia tadi ni, selain daripada dia buat 15 perkara selepas sembahyang. Antaranya tadi itulah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar. Itu tuan-tuan tengok balik dalam amalan-amalan itu, jangan ditinggalkan. Dan berapa kali malaikatul maut memperhatikan wajah kita? Silap-silap tuan-tuan dalam majlis ilmu ni pun diperhati, dia tengok ya. Ada orang tengah-tengah gini, dia nampak ada orang intai ke tepi tu. Kalau tengok macam itu, jaga-jaga. Kalau ada berapa kali tuan-tuan? Lebih kurang 7 kali dalam sehari. Macam hai. Kalau dia boleh bye-bye, kalau tak bye
tu lain pula. Ha, tak boleh tidur kita. Sebab itu, tuan-tuan, kalau dengar-dengar begitu, satu daripada lima dah dapat, iaitu dibukakan hijab kita. Ha, dibukakan hijab kita, kita boleh melihat dan mendengar baik. Daripada Ibn Umar meriwayatkan, apabila malaikatul maut selesai mencabut nyawa orang mukmin, disebut orang mukmin ya, dia tak kata muslim, dia kata mukmin, maka dia akan berdiri di atas tangga rumah orang tersebut dan melihat bahawa keluarga yang ditinggalkan orang tersebut semuanya menjerit. Ini kita akan jumpa di tanah Arab. Kalau di Mesir ni, saya dah jumpa banyak kali. Karena kita balik, bila masjid tadi dekat Surah As-Salih saya sebut benda sama. Iaitu, kalau di Mesir ni dia akan sebut. Dekat masjid lah dia akan gunakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, gitu. Dia style gitu. Ha, sebab itu di tanah Arab ni, di masjid-masjid, kekuatannya bukannya kepada seni ataupun kecantikan masjid tersebut. Kadang-kadang pakai batu bata je. Tetapi kecanggihan ataupun kehebatan di antara di Mesir ni adalah dia punya menara dia tu. Dia letak tinggi menara setinggi-tinggi tu. Dan dia letakkan pembesar suara itu disanggup melaburkan dengan duit yang tinggi. Jadi diumumkan tu thumma mata ila Muhammad Syahril Ibn Surin. Ha, dia sebut itu. Dia sebut nama. Lepas itu dia akan sebut, biasa sebutlah, bila matinya dan bila dikebumikannya. Ha, dia sebut gitu. Nanti akan ada dua masjid sekitar itu. Sebab itu di tanah Arab ni, Mesir khususnya, setiap 100 atau 60 buah rumah, 60 buah keluarga, akan ada satu lagi masjid. Kalau musolla, ni macam tempat muslimat ni. Ini dia sebut musolla, dia tak panggil surau. Ni musolla. Tetapi dia buat juga solat Jumaat di situ. Boleh adanya khatib di situ. Tapi kalau masjid jami', masjid besar ni, maknanya ramai orangnya. Jadi setiap qaryah tu, masjid A umum, masjid B akan menyambung. Tidak kurang, lebih kurang mestinya 3 buah masjid yang akan umumkan kematian bagi seseorang. Lalu kita akan dengar. Di umum situ, kita lalu dekat dia punya Arab, tuan-tuan. Dia tak macam kita, rumah sebiji-sebiji. Kalau di Mesir ni, dia duduk macam rumah flat. Satu keluarga ni satu flat. Sama juga kubur dia. Kubur dia, satu ini keluarga Ibnu Hashim. Satu ni untuk keluarga dia je. Kuburnya bukan macam kita, sebiji-sebiji, tidak. Dia bertingkat-tingkat. Kalau kita turun tangga tu, kita akan nampak. Ha, nampak satu, kedua bau. Bau mayat itu. Kadang kita jumpa, oh, subhanallah, tak hancur wajah dia. Ha, maknanya, ini yang kami jumpa, pelajar-pelajar kami, kawan-kawan kita lah, sahabat kita ni, yang menghafaz Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran pun mendapat kelebihan itu, apatah lagi yang menghafaz Al-Quran. Menghafaz ni bukan sekadar hafaz, tuan. Dia menjaga Al-Quran. Itu paling mahal tu. Hafaz semua boleh hafaz, tetapi menjaga Al-Quran itu sukar dan payah. Baik. Jadi dia kata dekat sini, kita akan tengok orang Arab ni, bila dia tahu aja kematian tu, pertamanya dia akan menjerit sejerit-jeritnya. Kalau kita dekat sini dah lama tak nampak. Tapi saya pernah duduk di kawasan peladangan Sandarbi. Kita akan dengar kalau air bangsa itu. Dia, apa apa? Pelan-pelan. Walau balik kursi, kelompok-kelompok. Apa pasal? Saya tanya dengan dia punya, ni lah apa nama. Yalah, siapa nama tu lah. Dia panggil imam juga. Dia tak panggil ustaz, dia panggil imam. Itu ustaz, ustaz je pun saya punya imam. Imam dia tu kerja dengan saya, dia bawa saya, dia bawa traktor. Tiga line sini. Itu mesti ada tu. Kalau Myanmar, dia bawa sini. Warna kuning. Kalau yang ini, putih. Itu yang terbesar tu. Kalau terbesar lah dekat kampung dia tu, itu imam lah.
aku nak panggil imam pun tak sampai hati. Panggil ya bang, panggil bang je lah. Jadi kata, ustaz nampak tak tu? Apa tu? Bang, itu dia baru mati tu dia punya keluarga. Kenapa itu macam? Tu sedih lah ustaz, sedih, sedih. Tapi takkan nak senyum ustaz? Yalah betul juga. Kalau kita kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau wanu dulu, muslimat kita biasa buat apa? Meninggal tu je. Kita sekarang ada WhatsApp. Ada surah boleh umumkan. Kita biasa dulu apa buat? Kentong. Surah ni kentong? Ada. Tak ada dah? Ada eh? Pastikan ada budak-budak main. Zaman saya dulu, ketuk sikit je. Nanti ada orang mati. Kalau Jawa je, ketuman. Anak sopoh kui. Dia marah gitu. Aku kecil besar ya cik. Bila dia marah gitu, sampai ke sekarang, tak ada pun anak muda budak-budak nak ketuk benda tu. Sedangkan itu adalah syiar juga. Selain daripada pembesar suara, kentong tu lah. Kalau ada kuliah macam ini, imam akan ketuk pukul 7. Maghrib 7, 5, 7, 4 minit, lebih kurang begitu, imam akan ketuk. Tong, 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 tong. Ada majlis ilmu. Kalau imam pandai sikit, buat mati, kentong sekali je, biar jangan orang datang. Dan kalau kuliah fiqah, banyak sikit, 7 kali, tong, 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 best kan? Tengok pada ustaz. Jadi orang tahu, mana ada PA system dulu. Jadi sekarang dah tak ada dah orang pakai kentong ni. Baik. Lalu dikatakan orang Arab ni dia suka, dia suka menjerit, dia akan suka menangis, merintih sebagai tanda, tanda maksudnya menangisi kematian seseorang. Lalu dikatakan ada dalam kalangan mereka yang memukul-mukul wajahnya, tak berhenti. Ataupun ini semua sebab aku, akulah punca dia mati. Kalau aku tak, tak apa nama, aku bagi dia ubat tadi, dia tak jadi gini. Dia menyalahkan diri dia sendiri. Ini saya tengok mana-mana orang begitu. Dia rasa tinggal sekejap je, pusing, tinggal. Rasa sebesalahnya. Jadi macam mak saya sendirilah, rasa sebesalah itu. Setelah saya yang bongsu sekali, apa saya meninggal, saya tak ada. Ke bumi pun saya tak ada. Balik-balik dah ke bumi siap. Jadi dia rasa sebesalah. Dia menyesal sampai sekarang. Bila teringat, dia akan cakap, mak minta maaf. Masa bapak kau meninggal, mak tak beritahu kau. Dia cakap gitu. Saya kata, tak apa. Kalau beritahu pun bukan boleh saya turun balik terus. Dari Kelantan nak ke Muar tu jauh. Siang-siang mana ada bas waktu itu. Tahun 2001-2002. Dia tunggu malam. Jadi ada orang dia akan rasa begitu. Tapi okey lagi, jangan sampai dia sebutkan dihantuk-hantuk kepala, dia buat rintih. Sekarang dia tulis dalam Facebook status. Ini status ni nampak macam simple, tetapi silap-silap hari bulan kita termasuk dalam golongan ini. Mereka-mereka yang menyebut-nyebut nasib malang yang telah menimpa diri dia. Siapalah nak cari duit? Siapalah nak bagi makan lepas ini? Sebelum ni arwah ni lah yang banyak bagi. Dia yang bekerja, dia cari sumber rezeki, dia bawa balik makanan dan segala bagainya. Bila arwah ini mati, meninggal, maka dia merasakan sudah mula nasib malang itu datang bertimpa-timpa selepas ketiadaan arwah ini. Dan ada juga disebutkan menjerit histeria. Dan disebutkan juga malaikat maut lalu berkata kepada mereka, setelah dicabut roh tadi, malaikat maut duduk dekat tengah pintu. Dia pun akan tengok siapa di kalangan, di kalangan ahli keluarganya, waris-warisnya, yang merintih-rintih, yang menyebut-nyebut, yang mempertikaikan seolah-olah malaikat maut ini yang menjadi punca kematian si mati itu. Sebab tu dalam satu bawah ni, malaikat maut pernah menyoal kepada Allah, wahai Allah, kenapa aku dipersalahkan kerana aku mengikuti arahanmu? Aku cabut nyawa Fulan bin Fulan ini. Aku telah diherdik dan dihina oleh waris-warisnya. Ada satu ke bawah ni, tuan. Sebab itu sebenarnya tajuk ini, dia ada satu tajuk lagi sebelum itu yang disebutkan sebagai tajuknya, kemanakah roh kita setelah berpisah daripada jasad, atau tajuk tu. Yang mana selepas saja kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
roh kita nak bertempiaran. Dia akan pergi di mana kita pergi. Kalau kita meninggal asar, asar kita meninggal, dia akan pergi pagi tadi dekat mana. Tadi kuliah subuh, tuan-tuan dekat sini contoh, dia akan cari siapa yang duduk sebelah dia tadi. Kalau dia tak pergi kuliah subuh, dia mengopi, mengeteh, sarap, cerita. Dia cari orang kawan dia tadi. Eh, Aisyah. Terus eh. Ha, dia akan cari siapa dia. Jadi tuan-tuan tengok sebelah tuan-tuan siapa. Ha, Haji tengok je eh. Ha, nanti kita kembali cak. Nanti pula dah. Tuan-tuan jangan salahkan saya pula. Tiba-tiba tuan cabut nyawa kita malam ini. Jadi kawan kita di sebelah ni tidur. Sebelah. Contoh Haji. Contoh. Jangan takut. Haji meninggal malam ini. Teringat ni. Sebelah aku tadi ni. Dia. Kita roh kita ni cari. Sebab tu disebutkan roh ni berpecah kepada tiga. Satu roh yang duduk dekat jasad tu. Satu lagi roh akan berjalan mencari tempat yang dia pergi tadi. Kalau dia meninggal asar, daripada subuh sampailah ke asar ni, ke mana dia pergi sampai dia mati tadi. Kalau dia meninggal malam atau subuh, 3 pagi, 4 pagi, selepas maghrib, azan maghrib tadi ni, dia pergi mana? Kalau dia pergi kuliah, dia sandung kat tiang ni, dia pergi surau, dia sandung kat tiang, cari tiang tu balik. Itulah tuan-tuan. Macam Tuan Iman duduk sini ni, ini dipanggil tempat yang disebut karamah. Ha, karamah ni. Jangan fikir yang pelik-pelik. Pejam mata dah sampai Mekah. Ha, itu nak kena zikir lebih. Nak utapa kat Gunung Ledang. Contoh gitu. Kena makan nasi putih seminggu. Ha, macam-macam lagi lah tuan-tuan. Macam amalan-amalan tu lah. Eh, jadi, dia panggil karamah. Imam duduk sini. Esok imam tak ada. Ada orang nampak sama duduk kat sana. Ini kita jumpa kat pondok selalu. Ha, itu dah mula. Ui, ini karamah ni. Sebenarnya itu adalah khadam. Kita duduk zikir. Sebab ada seorang dia kacik satu sudut. Hari Jumat dia sudut sini. Dia sudut situ. Daripada dia muda, sampailah dia ketua sampai akhir usia dia, situ tempat dia. Kalau kita sembahyang tahajud, datang ke masjid, ke surau, kita akan tengok sama macam dia. Ha. So, tak payah minta eh. Benda tu dia ada sendiri. Baik. Jadi disebutkan dekat sini, apa kata malaikat? Mengapa kamu semua berkeluh kesah? Ha, dia tengok bila orang menjerit-jerit ni, menangis-nangis ni, kenapa ni semua ni rasa tak sedap? Rasa nak marah-marah, bersedih, segala bagainya. Lalu dia kata, demi Allah, aku tidak mengurangkan nyawa kamu semua, tidak melenyapkan rezeki kamu semua, serta tidak berbuat zalim kepada semua. Jadi kita kena malaikat mau sebut benda ini, kat mana kita ni? Ha, dia cakap tadi, roh kita ni bertempiaran, lari, lalu akan adanya satu malaikat yang bernama Malaikatul Salsail nama dia. Seruayat disebut Malaikah Al-Amin. Kerja dia, dia akan tangkap, cari roh yang bertempiaran lari ni. Sebab apa bertempiaran lari tuan-tuan? Sebab dia terkejut. Eh, aku mati ke ni? Aku mati ke ni? Disebabkan kita akan, kalau jumpa dinding, dia akan hantuk dinding ni. Ataupun dia akan tepuk ni. Sengaja royak dia akan cakor. Kita akan cakor muka kita ni. Eh, aku mimpi. Aku mimpi ni. Biasanya kalau dia mimpi, kali ini tak. Kali pertama masih lagi begitu. Dia tengok jasad dia dekat situ dah. Sebab itu ini adalah rumah sahaja tuan. Pemilik rumah ni, roh kita ni, keluar setelah kita mati. Dia tengok rumah kita, bangkai kita ni. Dia tengok jasad ni terbiam. Sebab itu yang paling ditakuti dan ingin dielakkan oleh setiap orang adalah kematian yang mengejut dan kematian yang mengaibkan. Sebab itu amalan setelah salam yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, yang sempat saya bincang sebelumnya tuan-tuan, kita baca Allahumma zab anni hammi wal hazan. Ini jangan ditinggal. Barulah dia baca surah Al-Isra ayat 122 tak silap saya. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada singgala takbira. Selepas itu barulah istighfar. Astaghfirullahal azim. Itu ada 15 amalan selepas salam kedua. Selepas sembahyang fardu tu buat itu.
saya dah amal lama, alhamdulillah dah belajar amal walaupun sedikit. Kalau tanya ustaz yang ngajar fiqh ni, minta amalan-amalan itu. Sebab apa tuan? Tu dia, nak mencegah, nak menyelamatkan seseorang itu daripada keaiban, yang mana keaiban itu tak dapat dia elak. Sekarang kalau kita rasa kita buat aib dengan orang, kita nampak dah orang ni kat depan ni, kita cuba elak. Tetapi bila kita mati, keaiban itu tak dapat kita nak tampau, tak boleh, nak tangkis tak boleh. Sebab itu orang-orang yang menguruskan jenazah, memandikan jenazah, mestilah disebutkan ada sifat ihsan. Ha, jangan nak cepat je. Kena ada sifat ihsan. Iaitu antara dalam sifat ihsan itu menjaga aib bagi si mati. Ha, hati-hati walaupun dengan anak-anak dia. Jangan sampai terdedah. Yang pernah saya jumpa ni tempat saya lah. Ha, di mandi tu sampai nampak na'udzubillah yang tak masbuk bagi muslimat. Si anak lelaki ni sampai orang yang menguruskan ni sampai nampak tak masbuk lah kemaluan lah si ayah ni. Walaupun dia ayah kepada anak-anak dia, aib kena dijaga, wajib ditutup. Eh? Jangan sampai dia empas-empas jenazah itu. Eh? Lalu itulah kata malaikatul maut. Jadi malaikat maut cakap macam itu, kita sedang, roh kita ni tengah bertempiaran lari cari kawan-kawan kita, Haji tolong, tolong. Sedangkan tengah kita tengah duduk kat rumah. Ha? Meninggal? Apa? Mak tadi baru makan dengan aku tadi ni. Allah musta'an. Ha. Tadi yang kita tengok kan, banyak dekat Facebook pun ada, tengah bawa bas, baru parking bas. Ha, itu yang kita takut. Ha? Baik, lalu dikatakan lagi, tetapi apabila kamu marah dan kemarahanmu ditujukan kepada aku, kata malaikat maut, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku, dan kemarahan yang kamu tujukan, yang kamu dan kemarahan kamu ditujukan kepada mayat yang telah meninggal dunia. Sebab itu jaga-jaga nak ziarah, walaupun orang tu kita tak suka dia, ziarah sudah, jangan dicerita yang pelik-pelik, jangan disebut perkara-perkara buruk orang ni, cukup-cukuplah. Sementara dia duduk dia kat rumah ni, tengah uruskan jenazah ni, jangan kita cerita buruk dia. Dia ni dulu ustaz ni sembang aja kan, macam-macam lah. Maksudnya yang pernah saya jumpa, tak ada apa-apa ustaz ni, lidah aku, muka dia ke tak hitam pula ustaz ni, aku dengar je. Okey je, acik tengok muka dia gitu kan, okey lah tu. Dia nak cari tu. Masa mandi tak ada. Dia masa mandi dia tak join. Bila kita dah start kapan kita nak buka, nak tengok muka bagi waris-waris, ada seorang ni. Dia datang, saya takkan lupa orang ni. Dia tengok okey, dia panggil saya Saril lah. Saril eh, okey dia muka dia eh. Tak ada pula ke lidah terkeluar ke, sopak ke. Dia cari tu. Betul tak ada? Tak ada, nak cari apa lagi? Saya kata doakan aja lah cik, mudah-mudahan dipermudahkan. Tak buat hati lagi tu sampai di kubur dekat liang lahat. Masa turun masuk dalam liang lahat, menantunya jaga di bahagian kaki, anaknya yang nombor satu, nombor dua di bahagian tengah, satu, dua, saya dekat atas lah. Datang lagi fulan bin fulan ini, apa dia kata, akhirnya mati juga engkau. Baru kau tahu siapa di antara kita yang power. Ni bahasa santik lah, bahasa mudahnya. Berapa tahu sang pun mati. Kau power, aku power. Betul dia belah. Saya jumpa balik kampung, saya jumpa orang ni, saya kata dia ada masalah. Ini main kebun punya cerita. Oh, marah betul tu. Sebab almarhum ni seorang Bilal. Dia orang, minta masa pula, dia orang Indonesia, kahwin dengan orang kita, dan dia memakmurkan surau. Bila bangunkan surau, orang tempatan cemburu, iri hati. Asyik dia pegang mic. Macam tempat saya sama juga. Dulu imam lama, tak ada seorang pun berani pegang mic. Datang Ustaz Saril ni, pindah kampung sini, tiba-tiba semua pakat dah pegang mic. Saya pun kata, ginilah Haji, kalau Haji saya rasa dia waluak, saya undur diri, carilah orang tempatan. Silakan. Sampai sudah, tak ada juga. Kita ni nak bantu. Kita ni harapan kita
ada ilmu yang tak seberapa banyak ni, sedikit pun tak ada, kita kongsikan kepada orang-orang, cari pelapis-pelapis di tempat itu. Eh? Jadi maksud tuan-tuan, jaga-jaga. Jangan disebut satu benda pun dekat mayat tu. Cukuplah memadai. Kalau tak boleh baca Yasin, takut baca Yasin salah. Kan? Berapa kali tasbih dengan tuan imam? Kau imam sinilah. Cek dengan imam, cek salah je. Pesan lah. Dia tak nak baca Yasin. Dia nak baca apa? Bacalah setidak-tidaknya kita menyebut Allah, Allah. Tapi kalau main handphone boleh tak Ustaz? Eh, ikutlah. Dah itu aja yang kau ada. Tasbih tak bawa. Ulama-ulama dulu dengan tasbih. Ulama sekarang, kalau ulama sekarang saya lah. Ustaz-ustaz sekarang ni banyak mainnya handphone. Saya bukan ustaz lain, tidak, saya. Main handphone 1 jam 2 jam. Zikirnya tak ada. Saya tuan, eh? Jadi apa lagi dia kata, jika mereka melihat dan mendengar kata-kata malaikat maut tersebut, maka mereka akan lalai dan tidak memperdulikan mayat. Lalu mereka akan menangisi diri mereka sendiri. Sengah hadis sebut, kita akan meninggalkan secara automatik. Bila kita dengar ni malaikat mau cakap macam itu, hey, kenapa ni? Kan? Kenapa kau salahkan aku? Contoh gitu, kita pun dengan pantas. Imam ke sebut ni? Imam eh? Apa yang masa pula aku? Kau tak nampak tidak aku tengah gosok ni? Habis aku dengar mam. Kau dengar apa? Aku dengar habis. Ah, dengar mam. Ah, kalau dengar-dengar macam itu, kalau disebutkan dapat dengar, mungkin disebut dibukakan hijabnya, kasyafnya. Sebab zikirnya itu berjaya menghancurkan ataupun menyucikan ni mazmumah yang ada, zulumat yang ada dekat hati kita ni. Sayalah kuat tuan-tuan. Hati saya ni. Jadi kita zikir, istighfar itu menghancurkan ni. Ha, sebab tu bila nak sembahyang, tak rasa apa. Ha, sembahyang kita, kata saya lah. Sembahyang saya umur 20 tahun, sampai sekarang 30 tahun, macam tu juga. Tak ada rasa kemanisan di dalam solatnya. Buktinya, ketika bacakan rukun kauli, bacanya laju. Kan, kita baru satu rakaat, terus orang lain sembahyang satu rakaat, saya dah 3 rakaat. Ha, kita tengok kualiti dalam solatnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mendengar, nescaya kita akan tinggalkan mayat tadi, kita akan balik ke rumah. Dalam kitab Imam Jalil Asyuti sebut gitu, kita akan balik ke rumah. Sengaja riwayat, dia akan balik bertemu dengan keluarga dia, dia ambil sembahyang, dia akan pergi ke masjid-masjid untuk beribadat. Sebab dia dah dengar tadi. Masalahnya tak dengar, itu isunya. Lalu dikatakan lagi, dah cukup lagi. Cukup eh? Okey, dikatakan lagi Rasulullah SAW bersabda, malaikatul maut akan berdiri di tiap-tiap rumah setiap hari sebanyak 5 kali. Ha, tadi pun disebut 5 kali. Dan ini pun sama juga. Satu riwayat lain. Lalu apabila malaikat maut telah menentukan bahawa orang tersebut akan meninggal dunia, maka diputuskanlah rezeki orang tadi. Apa rezeki? Bukan sekadar duit, tetapi rezeki yang paling mahal adalah nikmat pernafasan. Tarik, biasa sebelum lepas. Kali ni tarik, jam. Ha, itu yang di antara nikmat yang dikata paling mahal. Selain dikata nikmat lain adalah nikmat buang air besar atau buang air kecil. Ha, nikmat itu ditahan, kena pakai tiup. Itu pun juga disebutkan. Tetapi nikmat yang paling mahal adalah nikmat pernafasan. Ha, baik. Lalu dikatakan, dan dia akan menghadapi pedihnya sakaratul maut itu. Ha, sakarat dan maut itu, dia akan mula rasa pedihnya. Setelah malaikat maut ini setiap hari datang 5 kali, dia tengok rumah kita, dia tengok kita, wajah kita ini sebanyak 7 kali sehari. Lalu sampailah masanya kita akan dicabut nyawanya, dah sampai masa dah, maka kita akan diputuskan segala rezeki dan nikmat. Sebab itu dalam fatrah, fasa-fasa sakaratul maut itu, kematian itu, 3 hari itu kadang-kadang kita dah tak boleh dah. Tangan, Ustaz, hari ni dah kurang sikit. Hari semalam boleh bercakap Ustaz, sekarang dah tak boleh. Kalau sebelum ini, kalau dia ngamuk-ngamuk, kita ikat tangan dia Ustaz,
kita bubuh mufid apa? Bukan dadah apa sebut. Apa nama muslimat ni? Ada ubat dia bagi. Dia bubuh. Dia minum ubat dia telan. Dia okey balik. Kalau tak, ini berlaku baru 2 hari lepas lah. Saya datang tu, saya baca surah Ar-Ra'd. Sebab tuan-tuan kita kena jelas dan faham muslimat ni. Muslimat masa diingat. Muslimin ni dia agak yalah banyak nak fikir, tapi kaedahnya begitu. Sebelum sampai sini, kita akan tengok dia sebelum sampai sini. Maknanya dekat sini dia masih lagi. Tapi kaki dah jatuh ataupun dia dah tak boleh gerak dah. Kenapa kaki abah ni? Mah, tengok bah. Kenapa bah? Kakinya bah. Cubalah picit-picit ni, abah tak rasa dah ni. Kenapa lenguh-lenguh ni? Tolong abah, tolong. Dia suruh. Itu pertama kali. Masa itu tuan-tuan boleh baca Yasin. Bacalah Yasin. Sebab Yasin ni dia seperti dia rentak tu seperti mana dicabut kulit kita ni hidup-hidup. Dengan besi cangkuk tu ditarik. Kuku cabut pun sakit, ini kan pula dicabut kulit kita hidup-hidup. Sebab itu saya ada satu kes dekat satu tempat ni, tempat saya lah. Lengan dia ni bersih. Baju dia bersih. Tapi bila kita buka, habis kulit ni. Wallahu a'lam benda yang dia buat ni. Tapi bukan dia buat benda itulah. Jadi dicabutnya seolah-olah seperti mana itu. Tertarik kulit kita ni Yasin itu pedih. Lagi pedih dan menyakitkan yang baca Yasin itu tajwidnya salah. Lagi sakit dan menyedihkan, sebab mata menjadi azab kepada si mati atau orang yang sakit tadi adalah satu tajwid. Kedua, merubah ayat zahir ayat. Sebab betul-betul salamu qawlam min rabbir rahim, betul-betul. Waktu huruf-huruf dalam kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan kena cuba perbaiki setiap saat. Jadi selepas sahaja apa nama kita ni selepas baca Yasin tu, tuan-tuan tengok dia sampai sini. Baca surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ni lebih kurang 4 helaian, tak silap saya kalau salah sebut tu, tegur saya, 4 helaian lebih kurang 8 muka lah. Pada ayat yang ada logo ataupun sujud tilawah itu, kita baca doa diganti sujud tilawah. Jadi kita bacalah subhanallah walhamdulillah sampai akhir, lepas ditambah pula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 3 kali tembus kepada orang sakit tadi. Jadi tu akan tengok biasa dia gitu. Dia dah mula pendek nafasnya. Selepas itu meninggal orang tadi ni, almarhum ni meninggal. Apa kita nak baca lepas tu? Selepas dia meninggal tu kan? Dia meninggal tu kita baca apa muslimat? Baca Al-Kahfi. Yalah. Baca 30 juzuk Al-Quran. Kalau tadi Al-Baqarah pun boleh. Tapi yang lebih keutamaan setelah kematian seseorang, dibacakan kepada dia 30 juzuk Al-Quran, hadiahkan bacaan itu pahalanya kepada si mati. Nak baca Yasin boleh tak? Boleh. Tapi kita nak bagi yang terbaik bekalan fulan bin fulan ini untuk perjalanan yang jauh, kita bagi 30 juzuk Al-Quran kepada fulan bin fulan. Sebab tu kalau duit dia lebih sikit, panggillah mana-mana mak tahfiz ke, pelajar-pelajar tahfiz ni, boleh tak ustaz tolong hadiahkan. Panggil dia depan kita. Jadi adakah waris-waris nak tinggalkan? Jangan tinggalkan. Duduk sekali. Bacakan 30 juzuk Al-Quran ni. Kalau di pantai timur, utara ni memang ada selalu amal lah. Kadang-kadang dia buat 40 hari lamanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebagai bekalan kepada fulan bin fulan di sana nanti. Okey. So itu hadis, dua hadis yang menyatakan berkenaan dengan keadaan ataupun malaikatul maut ini dan tugasnya mencabut nyawa. Baik, dia banyak lagi kisah berkenaan dengan berapa kali malaikatul maut ini datang ke rumah kita. Cukup mama eh? Cukup. Boleh eh? InsyaAllah yang lama-lama nanti terasa betul. Jadi insyaAllah akan datang, kuliah akan datang, kita akan masuk ke tajuk yang saya sebutkan tadi, kemanakah roh
setelah berpisah daripada jasadnya, dan berapa step yang kita akan jumpa, dan apakah yang kita akan persembahkan kepada Allah, dan apakah yang berlaku kepada jasad kita ketika mana kita naik satu persatu ini, langit pertama sampai langit ketujuh. Langit pertama cerita apa, langit kedua cerita apa, langit ketiga cerita apa. Setiap langit-langit ini ada kriteria-kriteria ciri-cirinya. Yang mana saya dah tengok, saya memang tak lepas. Tuan-tuan semua lepas. Saya memang tak lepas. Sampai langit ketujuh, naik pula Sidratul Muntaha. Selepas itu jumpa dengan Arasy Allah. Jumpa dengan Allah tu nak bawa 365 hujah. Hampir ke semua amalan-amalan yang kita buat dekat dunia ni habis kering. Sehingga akhirnya kita malu, tunduk, aib, hina, dino depan Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata, nah, kita kata hadis sebut, nah, dalam bahasa Indon lah, nah, apa yang ingin kamu banggakan kepada aku? Akhirnya kita pun rasa kata, ya Allah, aku hina, ya Allah, aku hina, ya Allah, aku tak ada apa-apa lah, ya Allah. Haa, gitu. Bila kita dekat atas gitu, jasad kat bawah masih lagi tak selesai-selesai lagi. Lagi menduka ceritakan anak-anak sibuk dengan handphone, selfie, Al-Fatihah kepada ayahku. Itu je. Allahumma sta'an. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami bab-bab ini, supaya kita berwasiat dan membuat persiapan supaya kita besok setidak-tidaknya kita dapat melepaskan diri kita untuk menempuhi semua. Tuan-tuan, puan-puan, saya pun wajib lalui benda ini, wajib. Selain daripada himpitan kubur, azab kubur, lain-lain, himpitan wajib. Berapa kali? Sekali. Orang bukan Islam sepanjang hari, sepanjang saat, sehingga dibangkitkan di mahsyar nanti. Orang kita, orang kita mukmin, orang Muslim, sekali je himpitan. Sekali je himpitan. Tetapi yang ini, yang naik ni, wajib kita akan jumpa. Tak akan ada terkecuali di kalangan kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka dalam bab-bab ni, bila kita tahu, kita berhati-hati dan bersiap sedia. Pasti di kalangan kita akan mati, dan pastinya kita, yang kita takut penyesalannya, nuh, bila dah mati. Betul lah. Apa yang paling menyedihkan tuan? Sikit ya. Apa yang menyedihkan tuan? Apabila kita kubur kita dekat sana contoh, kita dengar azan ni, Allahu Akbar Allah. Azan tu kita pun dengar Allah. Dia apa penyesalan tuan? Penyesalan yang tiada terhingga. Apabila kita mendengar azan, kita tak rasa dalam hati kita, ya Allah, kenapa dulu aku tak azan? Kenapa? Sampai kadang-kadang surau tak ada orang azan, masjid tak ada orang azan. Tak ada rasa apa koriah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, tidak, tempat saya. Ada orang petikai, imam azan, dialah Bilal, dialah imam, contoh tu. Tempat tuan-tuan tak, tempat saya. Kadang dua-dua tak ada. Masjid, elaun ambil 800.5. Ambil elaun. Zuhur asar tak ada, subuh pun tak ada. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Jadi musibah apakah yang berlaku kepada qariah tersebut? Di manakah silapnya? Sedangkan keberadaan tuan-tuan ni yang ada ni, bukan sekat majlis saya saja, majlis ilmu tempat lain pun, keberadaan orang-orang dalam majlis ilmu inilah yang menyebabkan qariah tadi ni boleh tenang-tenang hirup udara. Tenang-tenang boleh makan Maggi. Tenang-tenang boleh makan roti canai. Tak adanya gempa bumi, tak adanya ribut, taufan dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Ni tuan-tuan yang perempuan ada ni, tuan-tuan duduk juga, mak ayah tuan-tuan dalam kubur, selamat, rehat sekejap. Sementara sebelum saya cakap wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum, sampai akhir tuan-tuan, waalaikumsalam, saya pun tutup kitab, sambung balik azabnya. Na'uzubillah, bukan azab lah, maknanya ujian di dalam kubur. Tuan-tuan duduk ni mungkin ialah boring lah, mengantuk lah, apa semua itu biasa, itu lumrah. Tetapi tetap juga mendapat saham. Apalagi cemburu saya ambil azab tuan-tuan. Tuan-tuan naik motor ni, kawan tuan-tuan yang meninggal lalu kat kubur dia, tuan-tuan beri salam, dia jawab. Tuan-tuan beri salam ni, rohnya diturunkan oleh Allah dengan izin Allah turun untuk menjawab salam tuan-tuan.
Kalau tak jenguk salam, tak beri salam, dia tak turun. Dia tak turun. Itu kena faham konsep itu. Turun, dia pun jawab, waalaikumsalam. Bila dia tengok, kawan dia ni sepermainan dengan dia, sama-sama mikat burung, mikat ayam, musuh segala bagai ni, main snooker sama-sama, main bowling sama-sama, fusa sama-sama, makan tichana sama-sama, pokok pun catering sama, jenis sama juga. Dia tengok kawan dia pergi masjid. Allah, Din, tolong aku, Din. Sebab itu kawan yang budiman, kawan yang sejati itu senantiasa mengingati dalam diri dia, kawan aku dah meninggal. Dia tengok kawan dia mati begitu, dia rasa, ya Allah, aku beruntung sebab aku tak jadi macam dia, na'uzubillah. Tapi kalau dia soleh, ya Allah, aku menumpang barakah kesolehan dia, jadikan aku seperti mana dia. Paling-paling tidak. Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita doa lah mudah-mudahan. Jumpa tajuk itu akan datang, kita akan tengok kemanakah saya lah, di manakah kedudukan saya di situ. Saya rasa tak ada. Memang tak sampai. Saya tak sampai. Tuan-tuan selamat. InsyaAllah eh. Saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih. Ya, soalan. Ya. Dan dengan kata maaf tadi. Ya. Mana kita bantu dia baca Yasin atau Arab dulu. Kadang kita tahu berapa kita. Mana kita nak baca Yasin mungkin orang ramai, orang ramai. Adakah bila kita baca Yasin ke rumah atau ke Arab dulu, ke rumah dulu, dia dapat dia. Atau kita perlu duduk depan dia. Ya, kalau kata ialah kadang kita nak ziarah kawan kita ni jauh. Mungkin di Perak kan. Kadang-kadang kita balik tu setahun sekali kita pergi balik kena jalan-jalan sana kita pergilah. Tapi kalau kita kat rumah, dia ada kategori dia. Kalau kita baca Yasin itu, baca tiga kul itu menghadap kiblat pertama sekali. Dia ada kiblat. Tak sama dia baca ada kiblat tetapi tak ada ismayah. Dan juga dia baca adanya air sembahyang menghadap kiblat. Yang ketiga disebut, ada tak dia memakai wangi-wangian? Ha tu. So kategori tak sama. Kategori tak sama. Ada tak dia pakai, yang seterusnya adalah memakai warna putih. Ha, warna putih tu. Tapi kalau kita ni lah, kalau kita naik motor pakai baju kemeja je, tak apa. Ha, tapi afdalnya alang-alang nak buat tu, kita buat sungguh-sungguh. Kalau kawan pun kita buat yang terbaik, apatah lagi mak dan ayah kita. Jadi kalau ketika mana sembahyang, doa tu doa sungguh-sungguh. Saya sangat setuju yang imam buat tadi dalam bahasa Melayu. Jangan rasa takut, jangan rasa malu. Ha, jangan rasa kata kita rasa keridinya aku baca doa dalam Melayu. Tidak. Saya banyak baca bahasa Melayu. Biar orang faham. Baca Arab panjang-panjang orang tak faham. Bila tak faham dia itu, jadi sambil lewa. Bila sambil lewa, doanya patut dapat 10 markah. Satu pun belum tentu dapat. Tak cerita lagi yang lain-lain. Yang mana doa tu dicampakkan semula ke wajah kita. Sebab tu bila kita balik, keluar daripada pintu surau ni, tak rasa apa. Sedangkan doa yang berkualiti kita faham. Dia memberi bekas dalam hati kita. Dan akhirnya rasa timbul, ya Allah aku ni pendosa. Ya Allah aku ni banyak bermaksiat. Ya Allah aku ni selalu leka, lalai, alpan segala bagai. Eh, jadi caranya tadi itulah. Faham eh? Jadi kalau kata kita bagusnya, kita pergi kubur dia. Kubur dia ini nisan. Sampai-sampai masuk je tanah wakaf. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahlal ke ahlid? Ahlud? Kau ikutlah. Dah pandai Google lah eh. Balik ni. Assalamualaikum ya ahlid diyar. Adab kiblat. Assalamualaikum ahlid diyar. Baca doanya panjang atau pendek. Selepas itu jalan pergi dekat kubur yang kita nak pergi. Kalau ada orang meninggal, pergi kat liang lahat dia dulu. Di bahagian kepala. Jangan tengok, eh tak ada ular pula. Eh tak ada banjir pula. Dia cari yang pelik-pelik, tak payah. Cari bahagian kepala, doa. Ha, kalau tak ada orang meninggal, kita ziarah orang yang meninggal tadi ni. Kawan kita, kita pergi ke kepala, duduk. Ada orang dia pegang nisan. Din, aku datang ni Din, lama tak jumpa kau. Ha, kadang orang dia bayangkan ni kepala. Sedangkan kepalanya kat sini. Nisannya kat sini. Tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya, dia dah duduk tu. Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Selagi tuan-tuan tak bangun, aku balik dulu je Din. Nanti esok aku datang lagi. Kita bangun ni. Bye-bye tu saya tambah eh. Dalam bahasa Arab, ma'assalamah. Ha, kalau boleh dengar, wish. Masak gitu eh. Jadi begitulah keadaannya. Jadi duduk di bahagian kepala. Ada orang tanya saya, ustaz,
kepala dari belakang ke depan, tengok juga keadaan. Kalaulah kita tahu, ini contoh kata ni kepala, ni kepala mayat, ni kepala mayat. Tuan-tuan duduk depan ni, takut belakang ni terus apa tak dapat. Jadi duduk belakang dia sikit. Yang afdalnya duduk ke depan. Macam muka setentang. Ha, tempat saya begitu. Duduk kat sini, belakang tempat ular selalu lepak. Saya dah kena, sebab tu saya duduk tempat sini. Sebab ular tu suka landing dekat kepuk-kepuk tu. Sejuk. Lepas tu mozek mahal-mahal. 3,000, 4,000, 6,000. Buat apa Ustaz? Kita berbuat baik kepada binatang. Oh, okey. Terima, terima, terima. Ha, jadi, begitulah keadaan tuan-tuan. Eh? Jadi, cukup sekolah itu memang. Eh? Terima kasih kepada tuan-tuan. Kesudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian memenuhi masa kuliah maghrib tuan-tuan ini dengan pengajian majlis ilmu. InsyaAllah kita akan jumpa pada bulan hadapan. Kalau diizinkan, diberikan umur yang panjang, insyaAllah kita akan jumpa tajuk yang saya sebutkan tadi. Jadi saya minta maaf sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segala apa yang saya sampaikan tadi menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membosankan, mengantuk dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman dan ruang untuk kita memuhasabahkan diri kita supaya dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tutup majlis kita dengan bacaan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.